الرحمن والأخوة أما بعد فيا أهل الإسلام يا من استمعنا على الإسلام وعلى دين الله عز وجل وعلى محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه في هذه الدقائق المعدودة أذكر نفسي وإياكم جميعا عن موضوع يحتاجه الجميع الكبير والصغير الرئيس والمرؤوس به ينجو بإذن الله في هذه الدنيا وفي عالم القبور في عالم القبور وفي الآخرة ألا وهو موضوع الاستقامة والاستقامة خير من ألف كرامة بل الاستقامة هي الكرامة Ba'd, beliau Abu Al-Abbas hadirullah ta'ala berkata, wahai ahli Islam, orang-orang Islam, dan wahai orang-orang yang berada di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan wahai orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya, di kesempatan yang terbatas ini saya akan memperingatkan diri saya dan kalian semua dengan suatu pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, apakah orang yang besar maupun yang kecil, para pemimpin dan orang yang dipimpin, yang dengannya mereka semua akan selamat biiznillahi ta'ala di dunia ini maupun di alam kubur maupun di akhirat, yaitu pembahasan tentang istiqamah. Al-istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Dan al-istiqamah itu sendiri itulah yang dinamakan karamah. Walajli ahammiyati hadhihi al-mawdu', amara rabbuna subhanahu wa ta'ala 'ibadahu an yatlubu al-istiqamata fi kulli يوم وليلة 17 مرة على الأقل في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. ولأجل أهمية الاستقامة أمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه بها فقال فاستقم كما أمرت. Kemudian beliau berkata حفظه الله تعالى
kesehatan. Oleh karena itu, yang pentingnya pembahasan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada semua hambanya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-istiqamah. Setiap hari, setiap malam, dan paling sedikit 17 kali dalam sehari semalam. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Oleh karena itu, karena pentingnya pembahasan istiqamah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya di dalam firman-Nya, fastaqim kama umir, maka istiqamalah seperti yang diperintahkan kepada engkau. Wal'allana naqifu 'inda hadhihi al-ayati al-'azimah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. ففي قوله سبحانه فاستقم أمر من الله سبحانه لنبيه بالاستقامة وهو سيد المستقيمين وإمام المتقين ولكن الأمر له أمر بالاستمرار عليها فليس المعنى أنك لست بمستقيم بل المعنى استمر عليها يا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كقوله يا أيها النبي اتق الله فالمعنى استمر على تقوى الله وإلا فهو إمام المتقين وسيد المستقيمين. Kemudian Leo berkata, dan kita akan membahas tentang ayat tersebut, fastaqim kama umir wa man taba ma'ak, maka istiqamalah seperti yang engkau yang diperintahkan kepada engkau dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala fastaqim adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya untuk istiqamah, dan beliau adalah pemimpin orang-orang yang mustaqim, orang yang istiqamah. Akan tetapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya untuk istiqamah berarti perintah kepadanya untuk terus menerus di atasnya, bukanlah arti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqamah bahwa beliau tidak mustaqim, tidak istiqamah. Akan tetapi ayat tersebut artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya atau kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk terus menerus di atas istiqamah tersebut. Dan ayat tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, ya ayyuhan nabi ittaqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk terus menerus di atas ketakwaan, dan beliau adalah imamnya para orang-orang yang bertakwa. Wa amma al-istiqamah fa ma'naha kama fi kutubi at-tafsir wa kutubi al-hadith عند الأئمة كالشافعية رحمهم الله كابن كثير والبغوي وابن حجر والنووي
rahimallahu jami'a bima'na at-sayr ala ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amran wa fi'lan tarkan wa imtithalan. فكل ما أمر به وكل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم فمن أخذ به صار مستقيما كما قال الأئمة. Kemudian beliau berkata, adapun istiqamah itu, maka maknanya seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis di sisi para a'immah, termasuk diantaranya imam-imam asy-Syafi'iyah seperti Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Imam Ibnu Hajar, dan Imam An-Nawawi rahimahumullahu jami'an, mereka mengatakan bahwa arti al-istiqamah adalah berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu dari sisi perintah ataupun perbuatan, meninggalkan larangan-larangan dan melakukan perintah-perintah dari beliau alaihi salatu wassalam. Jadi setiap apa yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dan apa yang dilarang, maka siapa yang melakukannya, siapa yang melakukan semua perintah-perintah beliau dan meninggalkan apa-apa yang beliau larang, maka mereka termasuk orang-orang yang istiqamah. Wa amma fi qawlihi kama umirta faqad dzakara al-Baghawi rahimahullah wa huwa Syafi'i anna al-ma'na anna al-istiqamah innama takun على ما أمر الله به سبحانه وتعالى. فالاستقامة هنا امتثال لما جاء في الشرع، ولهذا يقول العلماء أن الله خلقنا لنعبده كما أراد لا كما نريد، فالدين دين الله والشرع شرعه ونحن عبيد له، ما علينا إلا الامتثال لما جاء في دينه. Kemudian beliau berkata, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umir, maka al-Imam al-Baghawi rahimahullahu taala, dan beliau adalah termasuk al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'iyah, beliau mengatakan bahwasanya makna al-istiqamah adalah orang-orang yang berada atau melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka al-istiqamah adalah melakukan segala apa-apa yang datang dari syariat. Melakukan segala apa-apa yang datang dari syariat ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk bagaimana setiap hamba beribadah kepadanya seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita supaya kita beribadah kepadanya seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti apa yang kita inginkan. Maka agama ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala dan syariat ini adalah syariatnya, dan kita semua hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita semua untuk melakukan perintah-perintahnya seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam agamanya.
وأما في قوله ومن تاب ففيها إشارة أن المسلم قد يقع في معصية، ولكنه يسارع إلى التوبة، فمن وقع في معصية وسارع إلى التوبة فهو مستقيم ولا زال على الاستقامة. وإنما من أصر على المعاصي خرج من معنى الاستقامة المعنى الكامل. Kemudian beliau mengatakan, adapun firman Allah Subhanahu wa taala wa man tab, maka dalam ayat ini ada isyarat bahwasanya seorang muslim kadang melakukan maksiat, akan tetapi seorang muslim yang sejati adalah mereka yang ketika melakukan maksiat ya kemudian cepat-cepat dan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang melakukan maksiat dan terjatuh di dalamnya kemudian bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang istiqamah. Dan senantiasa istiqamah ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang muslim kemudian dia senantiasa terus menerus melakukan maksiat, maka dia termasuk orang-orang yang keluar dari makna istiqamah yang sempurna itu. Wa amma fi qawlihi ma'ak ففيه إشارة أخرى في أن نكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه في اعتقاداته، معه في أعماله، معه في أقواله، ومعه في أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. فلتكن عبد الله أيها المسلم محققا لهذه المعية العظيمة أن تكون معه صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر. Kemudian beliau berkata, adapun firman Allah Subhanahu wa taala fi qawlihi ma'ak, dalam ayat ini atau dalam kalimat ini isyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menerus bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dalam hal akidahnya, apakah di dalam hal amalannya atau perkataan-perkataannya maupun keadaan-keadaannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua kaum muslimin untuk terus-menerus bersamanya dalam masalah ini, masalah akidah, amalan, perkataan dan keadaan-keadaan beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu hendaknya engkau wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, wahai orang muslim, hendaknya kita termasuk orang-orang yang menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini dalam kebersamaan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita terus-menerus bersamanya dalam hal yang kita telah sebutkan tadi. Wa amma fi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa la tatghaw fa huwa nahyun 'an at-tughyan fal istiqamatu هي موافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا طغيان، والطغيان
كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى وهو من كبار أئمة الشافعية: الطغيان مجاوزة الحد. فالمعنى أن الاستقامة لا تكون بزيادة على ما كان عليه النبي عليه السلام، بل الاستقامة موافقة لإمام المتقين وإمام المستقيمين. فكمال الاستقامة قد كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج إلى زيادة في الاستقامة على ما كان عليه حبيبنا وخليلنا صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau berkata, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wala tatdaw, janganlah kalian melampaui batas, maka dalam ayat ini menunjukkan larangan Allah Subhanahu wa taala anit tughyan, melampaui batas. Maka al-istiqamah adalah sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melampaui batas, tanpa berlebih-lebihan. Maka at-tughyan, kata beliau, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, dan beliau Ibnu Hajar salah seorang imam yang paling besar di antara imam-imam Asy-Syafi'iyah, berarti mujawazatul had, itu melampaui batas. Ini makna at-tughyan. Maka ayat tersebut adalah menunjukkan bahwasanya istiqamah itu tidak butuh penambahan, tidak membutuhkan atau tidak menambah-nambah apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya dari perintah-perintah beliau atau larangan-larangan beliau. Inilah yang disebut dengan al-istiqamah. Maka istiqamah yang sempurna adalah apa-apa yang berada atau mereka-mereka yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah-menambah ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam. وهذا كما قلنا لأنه هو إمام المتقين وسيد المستقيمين، فقد كمل التقوى وكمل الاستقامة صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأحد من البشر أن يظن نفسه أعلى في الاستقامة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في آخر الآية في قوله إنه حسن البصير، فيقول العلماء في معناها كما في التفسير أن الله بعدما أمر بالاستقامة ونهى عن الطغيان أخبر أنه بصير عليم بما تعملونه من خير، فالجزاء من الله الوفير، ومن شر فإن الله قد توعد بالعذاب عليه، أسأل الله لي ولكم العافية. Dan beliau berkata, dan seperti yang telah kita katakan, karena beliau adalah seorang imam al-mustaqim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
adalah imamnya atau pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, dan pemimpinnya orang-orang yang istiqamah. Dan beliau alaihi salatu wassalam telah menyempurnakan ketakwaan tersebut dan telah menyempurnakan istiqamah tersebut. Maka tidak mungkin ada seorang muslim dari kalangan manusia yang menyangka bahwa dirinya lebih tinggi dan lebih baik istiqamahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innahu bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Para ulama mengatakan bahwasanya atau termasuk ulama ahli tafsir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk al-istiqamah, untuk istiqamah di atas agamanya, dan melarang kita untuk melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini atau mengatakan di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui apa-apa yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan dan akan membalas kebaikan tersebut dengan pahala yang sangat banyak. Dan mereka yang melakukan kebaikan atau kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengancamnya dengan azab yang sangat pedih. Wa qitaman aqul as'al Allah Subhanahu wa taala بمنه وكرمه وجوده أن يجعلنا ممن استقام على دينه وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يغفر لنا خطايانا ويتوب علينا سبحانه وتعالى. وأشكر من أذن لنا في هذا المسجد المبارك في هذه البلد الطيب، وأسأل الله أخيرا أن يجعل هذا في حسنات الجميع. Kemudian beliau berkata, nah, sebagai penutup, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya dan kebaikannya untuk menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Dan beliau berkata, saya berterima kasih kepada siapa yang telah atau kepada mereka yang telah memberikan izin kepada kami, kepada mereka yang atau kepada mereka pengurus-pengurus masjid ini, masjid yang mubarak ini di kampung atau kota yang sangat indah ini. Dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kebaikan dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.